Bersinar kan kak? Bersinar. Oke. Okay. Anaknya tadi tuh aku bla bla dulu baru dua bersama masuki layar. Kata tidak sesuai teknis. Kamu duluan yes. Oke. Okay. Halo teman-teman semua. Selamat sore di hari yang cerah ini. Cerah dan lumayan cerah ya. Thank you so much for joining us today. Bawi Talk Series hari pertama ya. Yeah. Jadi okay. Sebelum kita perkenalkan nih guest speaker kita hari ini, I just want to say selamat datang kepada semuanya. Ini ada 8 orang yang nonton. Jadi kita tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya lah kayak artis-artis Korea tuh nafas baru mereka nyalain kan, terus mereka tuh diam lama ngeliat gitu kan, sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu, sampai kemudian berpuluh-puluh ribu. Wah, enak banget ya kalau sudah terkenal. Itu banyak yang join siaran live-nya. Semoga suatu saat nanti Runway Loom juga bisa seperti itu. Amin. 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 Ya, just a short introduction. Jadi, ini adalah hari pertama dari talk show kita. Dari kampanye namanya Bawi Talk Series. Jadi kalau kita bicara Bawi, Bawi itu adalah bahasa dari bahasa Dayak Ngaju ya, yang artinya adalah perempuan. Bawi Dayak, perempuan. Dan di sini konteks kampanye kita, Bawi juga stands for B for brave, artinya berani, kemudian A for aspiring, artinya punya cita-cita, bercita-cita yang tinggi, kemudian W stands for wise, artinya bijak, dan I itu untuk intelligence. Jadi tujuan dari kampanye kita adalah untuk empowering Dayak women untuk ngasih tahu bahwa bukan hanya perempuan-perempuan Dayak itu terkenal karena kecantikannya saja. Karena seperti ya, banyak berita-berita itu bilang kayak, oh gadis Dayak cantik-cantik katanya, nggak kalah dari artis-artis Korea. Nah, makanya tadi sebelum masuk aku putarkan lagu Blackpink ya, Pretty Savage. Ya, benar kalah sama cewek-cewek Korea, tapi bukan cuma soal tampang, tapi juga kita ini nggak kalah dengan
kecerdasan dengan ya we are smart gitu ya, banyak banget cewek-cewek Dayak itu yang smart, yang incredible, yang amazing, tapi sayangnya kurang ke cover kayak gitu ya di berita, terkenalnya kita karena modal tampang gitu. Jadi inilah salah satunya tujuan kita dari talk series ini, kita mau hadirkan ini tokoh-tokoh kayaknya ketuaan ya, sosok dari cewek-cewek Dayak yang menginspirasi, yang membuat dampak, dan tentunya mereka bisa berbagi kepada kita tentang pengalaman-pengalaman dan pemikiran-pemikiran mereka. Dan itu hari ke depan kita akan berbicara dengan banyak perempuan masih muda. Ada aktivis, ada educator, ada seniman, kemudian ada penari, ada musisi, dan juga bahkan ada diplomat. Mereka akan bergabung bersama kita. So, langsung saja aku mau perkenalkan tamu kita hari pertama adalah Nene Patrianti. Welcome, Nene. Thank you. Kamu terlihat shining, shimmering, splendid. Iya. Efek cahaya. Pakai senter kan? Enggak, supaya jelas kan mukanya. Supaya jelas. Oke. Jadi teman-teman semua, kalau udah lihat di postingan Runaway ya, hari ini ada short introduction. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Nenek lebih dalam lagi tentang apa yang dia kerjakan, siapa. Kan kalau di postingan Ranuwelum tuh di Instagram hari ini kan yang paling memorable mungkin bukan hanya di kepala aku tapi di kepala teman-teman semua adalah sis Nene ini adalah pemegang sabuk hitam karate belt holder ya, yeah, which is amazing gitu, itu amazing banget gitu. Jadi ya kita akan ngobrol-ngobrol, cukup nggak nih? Halo? Kamu gugup nggak? Iya, aku sampai nulis beberapa catatan. Guys, aku malam. Jadi aku sempat tidur setengah 4, aku pikir aku harus tidur dulu, kemudian aku bangun jam 4 lewat-lewat, kemudian langsung siap-siap lagi gitu. Mata masih merah, dan aku tuh sampai tadi ngirim notification, Nenek itu bergetar. Gugup. Jadi, okay, ada 9 orang di sini, but I feel this is a very incredible opportunity. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan aku sangat-sangat excited untuk hari ini. Aku yakin obrolan kita nih ini akan jadi inspirasi dan benar-benar akan jadi hot apa conversation kayak gitu. So just take it easy. You are nervous, me too. Actually, aku pikir tadi karena karena gugup. Alright, Nenek, could you yourself? Mungkin kamu bisa sapa dulu teman-teman kita di sini, say hi, and then maybe you want to share of you and what tribe you belong to. Yeah, just whatever you want to do, the introduction. Dan kayaknya kipasmu kedekatan deh. Karena buru-buru. Oh iya, terlalu, aku tinggal sebentar, terlalu berkibar. Okay, kita tunggu Nenek untuk pasnya dulu dan saya akan putar sedikit background kita yang agak rame ya, music instrumental. Kayaknya terlalu glowing juga ya ini. Wait, oh, no worry, kamu angel there. Okay. Okay, Nenek, just go ahead, please introduce yourself. Oh, it's fine. It's nice, I think. Ah, the color is very, it's good now. Okay, hello semuanya yang nonton. Sambil gugup-gugup jawabnya. sangat bersyukur dan satu kehormatan bisa sharing. Bisa berbagi dan bisa sama orang yang juga saya hormati juga, lo hormati ya, Kak Sinta, yang juga adalah
apa namanya yang sangat menginspirasi, terutama saya karena kita kenalnya waktu waktu kuliah dan dia adalah kakak tingkat saya. Wah, jadinya dia juga adalah salah satu orang yang mempengaruhi saya menjadi seorang wanita yang ya bisa diperhitungkan lah. Jadi sebenarnya saya sekarang ini terbentuk dari beberapa orang yang sangat menginspirasi saya, terutama perempuan-perempuan. Salah satunya adalah host hari ini, Kak Sinta. Dia salah satu yang mengimpact saya secara pribadi. Impact. Dan saya mungkin perkenalan dulu ya. Nah, saya Nenek Patrianti. Saya berusia 28 tahun. Saya adalah lulusan dari Universitas Palangkaraya, jurusan Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan program studi yang saya ambil adalah Bahasa Inggris. Dan puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk melanjutkan S2 saya, dan saya sudah graduation kemarin, jadi saya sudah S2 Bahasa Inggris, jadi sudah master degree. Puji Tuhan, itu semua karena dukungan orang tua pastinya. Ya, nanti kita akan berbicara lebih jauh karena ini akan berbicara tentang pendidikan juga di sana. Wow, awesome. Thank you for your introduction. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau jadi nenek ini ya adalah keturunan dari dusun dan Maanyan ya, campuran ya. Iya, iya. Ya, campuran. Blasteran dari Ulun Takam ya, kita berdua. Iya. Jadi tadi nenek bilang kita ketemunya waktu kuliah ya, benar. Tapi seingatku pertama kali kita ketemu bukan saat kuliah sebenarnya, tetapi di Matras Karate. Iya, benar. Satu frame waktu itu di acara Porprov, jadi kita sama-sama mewakili, kamu mewakili Palangkaraya, aku wakili Barsel, kemudian sayang kita nggak ketemu ya karena kamu di kelas berat waktu itu. Waktu itu beratku masih 43 plus di bawah 50. Nah, sekarang udah di atas 50. Coba kalau sekarang pasti ketemu kita dua sama-sama kelas berat. Tapi kayaknya akan tetap berbeda Kak karena nambahku berat. Nambahnya berat, jadi kelasnya berat lagi. Okay. Ya, itu luar biasa banget. Jadi teman-teman kadangkala ya kita nih kalau kita mau terinspirasi itu kita nggak perlu orang yang jauh-jauh gitu ya. Mungkin okay, kita terinspirasi ya sama public figure yang kayaknya terkenal banget. Let's say kayak mungkin Emma Watson kayak gitu kan, aku ngefans banget tuh sama Emma Watson. Atau juga kayak Najwa Shihab. Ya benar-benar. Tapi sebenarnya kalau kita mau terinspirasi itu juga kita bisa terinspirasi orang-orang tuh yang dekat sama kita, yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang jadi apa ya, kalau aku bilang bukan sekedar inspirasi tetapi contoh nyata, teladan nyata yang kita bisa lihat dan kita ikuti kayak gitu teladannya. Nah, aku dari cerita nenek tadi ya, aku jujur aku salut banget sama kamu ya, karena ketika kamu lulus dari pendidikan bahasa Inggris ya, S1, you got your bachelor degree, and you decided to pursue your magister degree ya. Jadi lanjut ke S2 ya bahasanya. Buat aku itu amazing. Karena tidak semua orang ya, to be honest gitu, tidak semua orang interest untuk lanjut ke S2 ya. I'm not talking about someone else, I'm talking about myself. Jadi untuk bisa push lagi, ayo sekolah S2 itu kayaknya ntar dulu deh kayak gitu kan ya. Nah, tapi Nen, you decided to pursue the higher education kayak gitu. Jadi apa sih waktu itu yang memotivasi nenek ya? Ya, yang benar-benar motivasi itu karena orang tua sih, terutama mama gitu. Dia kayak bilang, oh kan di keluarga papa mama sudah S1 semua tuh. Kayaknya, yuk kamu lanjut lagi gitu kan. Masa anaknya, mereka selalu berpikir bahwa anak itu pasti lebih
dari orang tua lagi gitu sekolahnya. Jadi katanya mama bilang lanjut aja katanya untuk S2, mumpung masih muda dan nggak banyak yang dipikirin gitu kan, kalau sudah menikah atau apa nanti itu banyak kebagi. Jadi mumpung masih sendiri dan juga masih apa ya, masih muda gitu, jadi sekolah aja gitu. Itu sih karena saran itu juga yang mempengaruhi aku berpikir bahwa kayak keputusan yang benar kalau melanjutkan mumpung masih muda dan otaknya masih mau mau ngikutin jalan gitu kan, masih mau belajar gitu. Alright, karena banyak ya, kadang kita kalau udah kayak kelamaan ya, kalau nggak dalam urusan akademis, aduh kayaknya agak tumpul kayak gitu ya, kayak udah interestnya itu hilang kayak gitu untuk urusan akademis lagi gitu ya. Jadi nenek mau ketika lulus langsung langsung ke S2 gitu ya. Jadi itu juga. Alright, thank you, Nay. Jadi, kamu tadi mention ya, kayaknya dorongan orang tua nih, dorongan mamah ya, untuk ke S2. Nah, kayaknya nih, kalau dari aku perhatikan ya, kayaknya pengaruh mamah tuh kuat banget ya di Nenek. Karena, Nenek juga cerita bahwa mamahnya ada seorang guru bahasa Inggris, seorang guru ya. Aku mau tanya nih, seberapa besar sih rasanya peranan seorang ibu atau mamahnya nenek spesifiknya dalam passion dalam untuk mengejar pendidikan dan juga untuk mengabdi di dunia pendidikan. Sebenarnya enggak sebenarnya. Jadi kayak gini, besarnya itu tuh orang tua itu. Ini nggak religius ya ngomongnya. Cuman ini yang aku percayai bahwa Tuhan itu kirim orang tua kita tuh untuk mendidik gitu. Jadi untuk mengarahkan. Ketika kita tuh kayak kesana kemari kan, kita pasti punya oh aku mau ini, aku mau itu gitu kan. Tapi orang tua tuh punya punya apa ya? Punya apa? Dia tahu anaknya seperti apa gitu. Dia tahu. Anak ini punya potensi di mana gitu. Jadi mereka tuh salah satu apa ya perpanjangan tangan Tuhan untuk mengarahkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu sih yang mengapa mama itu karena aku pernah menyimpang gitu kan dari perkataan mama dan aku gagal. Langsung di-cut gitu kan. Jadi apa ya itu gitu, nah apa namanya, apa yang dia orang nggak sembarangan kayak gitu orang tua ketika dia menaruh sesuatu ke anaknya atau memberikan apa namanya didikan kepada anaknya. Jadi itu juga sih yang menjadi apa namanya yang membuat aku tuh bisa ada di sini saat ini, maksudnya bisa di kuliah ini gitu dan perjuangannya karena mama sangat-sangat memperhatikan tentang pendidikan sih. Itu salah satu cara mama bilang itu salah satu cara kamu untuk mendapatkan uang. Jadi semakin tinggi kamu pasti bisa mempunyai pola pikir untuk membuat itu uang itu lebih banyak. Jadi uang itu di save-nya ke pendidikan. Right, aku setuju banget dengan yang nenek bilang. Itu ada mulai ada pertanyaan tuh katanya, tapi nanti kita keep dulu ya. Nanti kita akan ada sesi Q&A pertanyaan teman-teman semua. Tapi dari share kamu tuh aku jadi ingat kayak satu hal juga ya, mamahku sering bilang ya ke aku. Jadi kayak gini, ya, mamahku sering bilang kayak gini. Kita udah nggak ada kebun getah katanya gitu, ya. Karena kebun getah semua sudah habis dijual. Uras hot garis naari, pakai pendidikan naon, pakai bayar sekolah naon. Nah, hanya kebun gatah tak kami iri yang utek naon, hot minta ati, neiri, dah pakai ngantara duit naon. Jadi, nasihat mama aku dalam bahasa maanyanya katanya udah, kalau biasanya kan kita cari uang tuh noreh karet ya, nyadap karet. Iya.
gitu. Terus mamaku sok bilang, kita nggak ada lagi nih gitu, galis hot mahi takamna tane kabun kabun tane ranu kabun gatah mahi hot uras hawang utek nauni di pagano ngantara duit. Nah artinya itulah pengorbanan orang tua yang mana demi anaknya dapatkan pendidikan mereka benar-benar berjuang kayak gitu. Bahkan kayak orang tuaku sendiri ya benar kayak kata mamaku, kita punya tanah segelintir itu pun dijual kayak gitu untuk bisa membayar biaya pendidikan. So kita patut bersyukur ya orang tua kita yang sangat-sangat itu. Kalau kata mamaku dulu, biar peribahasa nih takana ari nyulit asan kuman ekat ari nyulit asan karena sabenting naon ro lanjut eleh sekolah. Artinya kalaupun makan tuh cuma gini loh, kayak nah menjulit terasi ja kayak gitu. Mungkin di sini ada yang bukan orang Maanyan. Artinya ibaratnya kalau sampai orang tua tuh makan cuma makan terasi doang kayak gitu enggak apa-apa, yang penting anak-anaknya bisa terus lanjut dapat pendidikan kayak gitu. Ya, we have to appreciate our parents ya. Iya. Karena satu juga kata mama dia bilang kalau kamu disuruh nyadap karet atau motong rotan, sepertinya kamu nggak mampu katanya. Makanya kamu belajar aja. Itu juga ya jadi alasan supaya anaknya harus punya pendidikan gitu. Karena geliat kondisi sekarang ini untuk motong rumput di rumah aja sudah nggak bisa gitu. Apalagi yang kerja keras, yang membutuhkan tenaga, itu kenapa juga pikiran orang tua juga mikir, kamu mending belajar dan dapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu gitu. Bukan berarti pekerjaan itu nggak baik, cuman sepertinya itu tidak akan mampu dilakukan oleh apa ya? Oleh itu menggunakan tenaga gitu. Alright, ya tapi aku juga meragukan masa kamu nggak mampu kan kamu black belt holder. Bisa tapi nggak sepandai orang yang biasa sudah gitu, pastilah. Bisa tapi nggak lihai kayaknya kak. Talking about being strong ya. Jadi tema kita hari ini adalah how to be a strong and independent woman, yang mana dari aku sendiri secara personal aku tahu nenek ini udah kayaknya 11 tahun yang lalu ya. Jadi nenek ini benar-benar sosok yang strong dan independent kayak gitu. Dan mari kita bawa ini ke suatu conversations yang bisa teman-teman kita tuh relate kayak gitu ya. Let's say I think you mentioned that your father passed away early, right? Then your mom raised you by herself. And then you start to learn how to be strong. You start to cook by yourself and clean the house by yourself and do everything like in such a very young age, but you had to be very independent. Apakah ada momen yang kayak turning point dalam kehidupannya nenek sehingga kamu merasa okay, I have to be strong, I have to stand on my feet, I can do this, walaupun situasi itu kayaknya berat buat kamu? Iya, ada 2011 ya itu kejadian, dimana itu sebagai titik balik dimana aku harus strong, lebih strong lagi gitu untuk ngelihat keadaan gitu. Karena selama ini cuman kayak ya menyalahkan keadaan yang ada, melihat bahwa semuanya itu terlihat buruk semuanya. Tapi di tahun 2000 itu. Ya, sorry kayak connection-nya. Iya nih, kayak mau hujan ada guntur-guntur kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa agar dia tidak mengganggu koneksi kita ya. Apa yang terjadi tahun 2000? Kamu ngerasa kayak, ini situasi buruk tapi aku harus kuat kayak gitu. Oh ya, itu setelah kematian, itu setelah papa meninggal. Itu tahun 2010. Waktu itu aku masuk semester 2. Masuk semester 2 dan di situ nilaiku IPK benar-benar anjlok dari yang lebih dari 3 itu sampai akhirnya itu 2, sekian, jadi nggak di atas 3. Itu yang membuat aku kayak sadar, wah
sampai separah ini aku terdi apa namanya, bukan sakit hati sih ya, kehilangan gitu orang tua, sampai ngerasa apa namanya, kuliahku tuh nggak beres gitu, sampai sampai segitunya gitu kan, sampai aku terkejut dengan mata kuliah yang bikin aku bisa dapat D waktu itu. Oh my God, Oh, aku sih kamu ngalamin itu itu 4 deh. ya, aku shock dengan semua orang dapat nilai A, hanya aku waktu itu yang dapat nilai D. Oh, what? Gitu. Gak jeda sih, mungkin ada beberapa orang, cuman di antara teman-teman, bukan segeng, teman-teman akrab di kampus, aku sendiri yang dapat D, kayak gitu. Shock banget, kayak, hah, masa sih, gitu. Saking, saking, itu tuh, apa ya, kayak hidup, tapi sebenarnya tuh kayak mati, gitu. Gimana ya, rasanya? Iya, terus jalani aja, tapi kayak sempat kayak ngestak gitu karena kehilangan papa waktu itu. Setelah dia meninggal, pas setelah dia meninggal itu yang proses yang pas sendiri, karena memang apa namanya, waktu itu kan tinggal sama papa, mama sama kakak, kita terpisah, dan kehilangan papa itu tuh benar-benar salah satu yang luar biasa kosong di dalam hati gitu. Jadi sempat ngerasa, ah, kenapa sampai kayak gini ya? Dan itu kenyataan luar biasa setelah melihat nilai yang dapat D. Itu yang membuat, ah, kayaknya aku terlalu terlalu apa ya? Terlalu apa? Mendalami sakit hati itu gitu, kayak kehilangan itu gitu. Itu tuh nggak baik gitu kan, sampai nilai pun jadi jelek, dan itu tuh perkuliahannya jadi nggak baik kayak gitu. Orang-orang semua udah maju, aku masih harus ngejar kayak gitu. Dan mama kan itu waktu kami terpisah itu dia percaya bahwa aku sekolah sekolah atau pergi ke kampus itu baik gitu, aku ngerjain apa namanya dengan baik waktu itu kuliahnya gitu. Pas lihat kayak gitu, wah ini jangan sampai kayak gini lagi nih, harus diperbaiki, gak bisa kayak gini gitu. Itu yang menjadi titik balik sih dalam kehidupan itu benar-benar. Dan satu juga waktu itu yang jadi di mana ada ya salah satunya kakak juga waktu itu yang mengunjungi saya itu juga tempat titik balik saya ketika mereka berkunjung. Itu tidak akan pernah saya lupakan momen itu, dan kita berdoa waktu itu, dan saya merasa bersyukur bahwa saya merasa saya dikasih itu gitu. Padahal kita nggak terlalu akrab ya waktu itu ya kak, mereka mereka selalu coba saya yang menjauhi mereka mereka selalu chat saya, ayo ayo ayo, tapi saya kayak unjau, apa ini gitu kan. Tapi ternyata di situ juga menjadi titik balik bagi hidup saya bahwa mereka memperhatikan saya, mereka berdoa bagi saya, itu yang membuat saya menjadi wow, ini titik balik hidup saya di tahun 2011. This amazing day. Thank you Nene for your sharing. Guys, for your right now di sini hujan, negaranya di tempat ini baru hujan juga ya, gak ada tempat. Iya, benar. Ada, aku sanggup berbicara dengan suara yang nyaring. Aduh, hujannya. Kita, karena kita bicara tentang being a strong and independent ya, jadi kalau yang kayak gini-gini itu masih kacang kayak gitu ya halangannya buat kita. Oke, aku bisa. You know, like kayak losing our parents pukulan yang paling berat ya. I mean, I experience myself kayak tahun 2012 papaku juga meninggal gitu. Dan tentunya bukan cuma nenek atau bukan cuma aku, nah, teman-teman semua yang lain juga yang pernah ngalamin hal yang sama, yaitu losing your parents, mungkin mamanya atau papanya meninggal kayak gitu kan. Dan itu tuh itu bukan hal mudah untuk dilalui. Dan kayak dunia kita tuh dikukir balik kalau orang tua kita meninggal.
menyesali banyak hal, kayak ah kenapa aku nih nggak jadi anak yang baik kemarin waktu mereka masih hidup kayak gitu, kok aduh aku nggak sempat ini, nggak sempat membahagiakan, aduh mereka nggak sempat ya, dan sebagainya. Itu tuh muncul kayak gitu kan di kepala kita. Aku yakin nenek juga melalui itu gitu. Tapi dari cerita kamu aku kayak dapat pelajaran ya, bahwa okay, like you lose your father and you really like being struck by grief, benar-benar karena juga itu benar-benar bikin kamu down, but you have your mother and she was the one that made you strong, right? Dan mamamu adalah sosok yang membuat kamu bangkit gitu loh, dari saat meninggalnya papa gitu. Jadi kayak okay, I lose something but I still have something. I lose someone but I still have someone beside me. Dan, ini message bukan cuma buat aku tapi buat kita semua. Kedengaran gak sih? Iya, kedengaran. Hujannya ini menantang. Ya, jadi kayak message buat kita semua bahwa even though you lose someone, you still have people that love you. And you need to fight for them. Right? Yeah. I do. Atau apa gitu. Ya. Alright. Okay guys, thank you for your sharing dan kita mau lihat nih guys, tadi ada pertanyaan nih dari teman-teman semua. Ya, walaupun ini wah hujannya kencang sekali dan sejujurnya ada anak anjing aku di luar yang sebenarnya hujanan ini, tetapi aku tidak bisa meninggalkan live ini. So okay, ada pertanyaan nih. Kak Nenek katanya, kok milih bahasa Inggris kuliahnya? Oh iya. Aku pilih bahasa Inggris. While you answer that, selama kamu menjawab, aku selamatkan anak anjingku dulu ya. Iya, okay. Sip. Okay. Jawab dan share kenapa di bahasa Inggris, okay? Okay, teman-teman yang nonton semuanya, rekan-rekan muda mudi, saya mengambil alih sebentar. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penanya. Terima kasih sudah bertanya. Alasan kenapa masuk bahasa Inggris itu terjebak karena papa waktu itu nyaranin buat sekolahnya di Palangkaraya aja gitu. Pilihannya kemarin waktu milih itu ada dua, bahasa Inggris sama kimia, tapi pilihan pertama itu kimia dan yang kedua bahasa Inggris. Dan ternyata waktu itu jalur rapot dapatnya bahasa Inggris. Ya, jadi akhirnya masuk bahasa Inggris. Tapi setelah dijalani itu asik kok. Ternyata di dalam sanubari hati yang terdalam, saya mau bisa bahasa Inggris supaya saya bisa ngomong ces gitu supaya orang nggak tahu saya ngomongin orang. Bercanda. Kayaknya keren aja gitu kalau bisa bahasa Inggris gitu kan. Awalnya terjebak, ya. Lama-lama jatuh cinta bahasa Inggris sampai kemudian lanjut ke S2. Iya. Dan kebetulan ini bukan hanya bahasa Inggris. Oke. Ini bukan bahasa Inggris murni, tapi ini ada pendidikannya. Jadi di situ pendidikan bahasa Inggris, jadi nggak bahasa Inggris murni. Jadi di situ kita kuliahnya jadi punya basic sebagai seorang pendidik. Ya, dan ternyata itu ada di dalam jiwa saya. Oh. Okay guys, selamat datang buat yang baru bergabung. For your information, saat ini di Palangkaraya sedang hujan deras banget. Dan aku sama Nenek harus teriak-teriak supaya tetap kedengeran. Karena kita di rumah yang tidak kedap suara, tapi ya nggak apa-apa, kita lanjut terus ya. Karena ini berkacang ya, halangannya seperti ini.
Okay, now talking about education, kita bicara tentang pendidikan bahasa Inggris nih. Ini sesuatu yang juga menarik. Kita tahu bahwa kita di Kalimantan ini, to be honest ya, untuk pendidikan bahasa Inggris itu masih sangat-sangat kurang banget ya kan. Jadi aku tuh ingat kayak dulu waktu SMA, kita tahu bahwa di ujian nasional itu dulu bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris itu masuk gitu loh di ujian. Yeah. Nah, meanwhile kita waktu ujian itu kita harus jawab soal sambil dengerin suara native speaker tape yang kemudian dia bikin what do you want, and then like A, bla 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 bla, multiple choice B, bla 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 bla. Jadi kita tuh dikasih soal bahasa Inggris dan ngedengerin native speaker. Meanwhile, seumur hidup kita, kita yang dari desa ini nggak pernah gitu loh dapat praktis untuk bisa ngedengerin native speaker. Dan itu aku alami, aku kan dari Buntok nih, lulusan SMA 2 Barcel. Jadi waktu itu benar-benar gimana jawabnya gitu loh, nggak ngerti nih kayak dengar orang kumur-kumur. Karena walaupun kita di kota kabupaten pun fasilitas untuk belajar bahasa Inggris itu masih sangat-sangat kurang gitu. Sehingga ya kita ngalamin lah namanya kita tertinggal kayak gitu kan, kalau dibandingkan di Jawa, di Jakarta atau daerah-daerah lain yang udah punya fasilitas, udah punya tenaga pengajar yang cukup memadai. Nah, itu menurut Nenek gimana tuh situasi sekarang di Kalimantan dalam hal pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris? What do you think about that? Untuk pendidikan bahasa Inggris di tahun ini, selama kurikulum 2013 itu cukup memprihatinkan, karena menurut pandangan aku, pendidikan bahasa Inggris itu penting dari usia sekolah dasar. Tapi setelah adanya kurikulum 2013, saya tidak menghakimi kurikulum 2013, tapi kurikulum 2013 itu menghilangkan bahasa Inggris dari mata pelajaran, dan itu dibuat jadi muatan lokal, dan itu hanya bisa diajarkan di kelas 4 sekarang gitu. Itu sebenarnya untuk mengajarkan bahasa, itu perlu di usia-usia yang sekolah dasar yang bagus, karena mereka masih punya kapasitas untuk mengingat kosakata gitu. Jadi sayang sekali kurikulum 2013 itu menghilangkan bahasa Inggris di sekolah dasar dan memasukkannya itu di muatan lokal. Sebenarnya muatan lokal kan untuk pelajaran lokal, misalnya seperti bahasa Dayak gitu, itu kan berbeda gitu, namanya juga muatan lokal gitu kan. Sayang sekali, dan itu diajarkan di kelas 4 yang untuk anak usia kelas 4 itu mereka sudah banyak mata pelajaran yang mereka pelajari, jadi sangat susah untuk memberi materi pelajaran bahasa Inggris itu lagi. Jadi mereka akan lebih mudah kalau diajarkan di usia-usia kelas 3, kelas 2, itu. Bener banget. Aku juga pernah baca katanya ya, kalau misalnya pada usia muda itu malah justru lebih cepat banget untuk bisa mengakses namanya pengertian tentang bahasa. Iya. Dan itu menarik kan bahwa di kurikulum sekarang, kurikulum 2013 ya? 2013. Oke. Iya, kurikulum 2013. Seriously, kita sekarang ada di tahun 2021 dan kita masih pakai kurikulum 2013. Iya, masih kurikulum 2013, Kak. Tapi revisi dia. Masih tetap kurikulum 2013. Revisi. Banyak revisi ya. 2021, revisi 2021. Kurikulum 2013 tapi udah revisi 2021 ya. Iya, bahasa katanya bahasa Inggris udah ditiadakan ya dari SD, kemudian kayak kalau muatan lokal kan biasanya aku ingat tuh waktu aku SD di muatan lokal itu kita belajar bahasa, waktu itu kami belajar bahasa Ngaju kayak gitu kan, yang lenge, pai, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi gimana nih menurutmu ya, kalau kita kan kita nih ada kayak gini loh di Indonesia ya, atau yang sering kalau kegiatan balai bahasa pasti tahu nih, katanya kita harus bisa berbicaralah dalam bahasa daerah
kayak gitu kan. Artinya mother tongue, ketika bicara mother tongue, it means itu adalah bahasa aslimu, bahasa ibumu gitu, mother tongue. Dan kemudian katanya lestarikan bahasa daerah, kemudian berbahasalah Indonesia, berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar, kayak gitu kan, sesuai dengan EYD. Kemudian kuasailah bahasa asing katanya. Jadi kalau bahasa Inggris sendiri di Indonesia itu masih terkategori foreign language, kayak gitu. It's not a second language, but nah, tapi kenapa ya kalau kayak kita, aku nggak tahu kalau daerah lain, tapi let's say di Kalimantan justru kalau kayak muatan lokalnya, bahasa daerahnya itu justru agak dikesampingkan, kayak gitu. Maksudnya, kayak di muatan lokal, kami justru belajarnya bahasa Dayak yang lain, kayak gitu. Yang mana kalau menurut aku sendiri secara pribadi, bahasa ibu itu sangat penting. Karena kenyataannya sekarang ini banyak orang-orang yang dari akarnya dari suku itu, tapi karena orang tuanya biasa bahasa Indonesia ya di rumah, jadi dia nggak terlalu fasih menggunakan bahasa daerahnya sendiri gitu. Nah itu gimana menurutmu, Ney? Mungkin ada orang yang bilang, wah, sok-sok lah, oh, you are too much. Oh, ada kata tanam ayah, kayak gitu. Wah, how you position your perempuan dayak, kamu bangga tasmu, tapi kamu juga bersemangat dalam belajar tentang bahasa Inggris. Menurutku sih Kak, kalau aku ada pernah lihat tugas-tugas yang diberikan ke anak-anak untuk belajar bahasa daerah, mungkin perlunya inovasi sih dalam pengembangan bahan ajarnya itu sendiri. Mereka bisa apa namanya, ibu ya, namanya anak-anak, mereka harus selalu dibuat apa ya, pelajaran tuh harus dibuat menarik. Iya, harus ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk belajar bahasa itu gitu kan. Dan penggunaannya juga harusnya di apa namanya, diberitahukan ke mereka kenapa bahasa Inggris itu akhirnya lebih dominan daripada bahasa daerah. Karena mereka main game itu pasti ada pakai bahasa Inggris kan, nggak ada pakai bahasa daerah. Jadi itu iya. Jadi bahasa daerah sendiri itu tuh harusnya bisa berinovasi dengan berkembang dengan berkembang di zaman modern seperti ini. Misalkan apa namanya, bukan hanya pengetahuan lenge, sai yang seperti itu saja gitu kan, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa lebih dikembangkan dari pelajaran itu sendiri. Jadi fungsi dari pelajaran itu tuh menjadi ini sih yang penting gitu, untuk supaya anak-anak mau belajar bahasa daerah gitu. Kalau mereka dikasih tahu secara literally kayak kamu harus lestarikan untuk apa ya gitu kan, terlalu klise. Kalau gitu dewasa ya, mungkin ya, kalau yang dewasa mungkin kita harus melestarikan, tapi untuk usia mereka perlu dibuat sesuatu yang menarik gitu. Right. Aku setuju banget dengan itu. Kita harus ini mulai sekarang nih, kerja keras, let's say lah kita sebagai generasi muda, kita harus kerja ekstra untuk bikin gimana sih generasi selanjutnya ini mereka bisa cinta bahasa daerah dan enggak menganggap bahasa daerah itu kolot gitu ya. Yang kayak pemikiran bahasa daerah kolot, bahasa Inggris atau ala-ala Jaksel kayak gitu. apalagi nih, ibu kota kan sudah dipindahin nih, lagi proses pemindahan kan ke Kalimantan. Itu poin penting loh, kita benar-benar harus cintai bahasa daerah kita, generasi mendatangnya harus benar-benar kayak nggak malu gitu loh ketika kamu berbahasa daerah. Yes, you can speak English, go on, kayak gitu, go ahead, that's good, karena kamu bisa speak to the world about your people, about indigenous rights, about environmental issue, gak apa-apa, but kamu harus tetap berakar, kayak gitu, di akarmu, ya, di identitasmu. Gue pikir itu jadi PR kita. Benar. Right. Okay, kita ada
15 menit lagi karena live kita ini 1 jam saja sebenarnya saya bisa sampai 2 jam, 3 jam. Tarik sekali, tetapi kasihan nanti kuota dari teman-teman kita. Ada pertanyaan teman, kalau ada pertanyaan silakan ketik aja di komen ya, atau fitur pertanyaan di situ, you can ask anything, apapun tentang apapun lah. Oke, sambil kita nunggu nih, kalau ada pertanyaan aku mau tanya dulu sama nenek. Kamu orang mana? Ah, ya kok bisa diulangi kayaknya. Dayak lo, manyan lo. Iya. Oke. Nah, yang mana yang lebih enak menurut? Oke. Wadi atau Genakari? Wadi. Wadi, Daidon. Apalah, para utuh, Kak. Aku rajin aku masakan di rumah, bakwa. Iya, tapi kalau yang aku tahu sih ada perbedaan wadi yang dimasak oleh orang sini, orang Aju, sama orang Manyan. Katanya kalau wadi di sini, kalau aku nggak salah, mungkin buat teman-teman yang lebih tahu ya, orang Dayak Aju, maaf kalau salah. Kalau nggak salah bau apa tadi? Lupa tuh. Wadinya itu digoreng. Ya, wadinya lebih ya digoreng. Nah, kalau Maanyang itu dibuat agak berkuah, dia pakai masak kuning. Ya. Dan itu enak karena dimasak seperti itu. Ih, bener banget. Makanya aku lebih suka wadi. Buat teman-teman yang belum tahu, wadi itu adalah makanan tradisional, itu jenis traditional dishes-nya Dayak, yang itu dibikin dari daging atau dari ikan, difermentasi dengan menggunakan beras. Gitu. Jadi, sama garam. Nah, itu enak banget, itu dari zaman dulu tuh orang tua kita selalu bikin kayak gitu. Karena kan dulu orang Dayak nomadik ya, hidupnya berpindah-pindah, jadi harus ada stok kayak gitu. Nah, kayak wadi tahan lama. Nah, kalau kena kering itu adalah ikan kering, saudara. Ikan asin. Oke. Masih menunggu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nah, sambil menunggu itu aku mau tanya lagi. Menurutmu, mandai enak mana dimakan, dengan tempuyak atau dengan sambal acar? Marah ugar weh nih. Enak dua-duanya deh, aku gak bisa pilih, gak boleh pilih lah. Jadi kayak kata Najwa Shihab lah, kalau bisa keduanya kenapa harus satu gitu ya. Iya, soalnya tempuyak enak juga. Acan juga gak bisa dipisah dari sambal. Nah itu, mandai kan nih lagi musim cempedak nih, jadi banyak orang juga bikin mandai. Buat teman-teman yang belum tahu, mandai itu adalah dari kulit cempedak ya. Ada. Kulit cempedak yang udah masak cempedak. Diambil kulitnya, kemudian bisa langsung digoreng kalau udah masak banget, bisa juga digaramin dulu, digaramin juga. Tempuyak itu adalah sambal dari durian, juga sama difermentasi. Kemudian terasi, sambal asan ya, itu juga cream paste ya bahasanya, terasi. Fermentasi, oh kita ternyata orang Dayak banyak makan yang difermentasi ya. Iya. Karena kita nggak buang-buang itu makanan kan, Kak, makanya banyak difermentasi gitu kan. Itu bersyukur ya, dan kita juga hidup itu simple ya, kita bikin kali untuk kayak 3 hari ke depan. Kayak Korea juga, rajin fermentasi. Alright. Oke, guys, ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada pertanyaan, whatever it is you want to ask, Nenek mungkin tadi udah share baik itu tentang pendidikan, kemudian tentang how to be a strong and independent, kita dapatkan perjalanan ya secara apa ya? Secara aku bilang kayak orang ini. secara apa sih? Gimana ya nyebutnya, kayak secara hati gitu loh, dapat pelajaran bahwa dari dalam man,
Yeah, you still can rise up again, start again, temukan motivasimu, kemudian juga dengerin kata orang tua, kemudian juga bersungguh-sungguh ya dalam pendidikan ya, nggak main-main. Ya, penting banget bahwa orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi perkataan mereka itu nggak sembarangan. Itu penting, itu penting. Didikan sekarang anak-anak suka bisa melawan orang tuanya. Oh, menurut mereka, okay, kita tahu tentang isi dunia gitu kan, karena kita bisa dapat semua akses tentang itu. Tapi mereka adalah salah satu orang, mereka adalah orang yang sudah pernah dulu muda, dan mereka pasti adalah orang-orang yang bijaksana karena mereka sudah melewati itu gitu. Right, betul banget. Dan itu juga salah satu nilai kita ya sebagai orang Dayak, bahwa kita benar-benar harus respectful, hormat banget sama namanya orang tua. Bukan hanya orang tua kita secara biologis, tetapi mereka yang sudah lebih tua dari kita. Elders, we call them. Kita harus dengerin gitu sama mereka, sama nasihat-nasihatnya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Nah, dari Yusto Fernando. Nah, kenapa perempuan harus tinggi-tingginya? Yo, tinggi apa yo? Ini bukan maksud merendahkan laki-laki atau membuat sesuatu yang menjadi satu apa ya, pertentangan nantinya gitu. Jadi kenapa perempuan itu kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi, ya perempuan bisa gitu, mereka punya akses itu gitu, dan kenapa tidak untuk sekolah tinggi gitu, karena ketika perempuan itu punya pendidikan yang tinggi, dia pun akan mendidik anaknya dengan cara yang berbeda. Karena seorang wanita itu nantinya ketika dia berumah tangga, dia akan mendidik anak. Dan ketika orang tua itu punya pendidikan, anaknya pun akan diarahkan dengan pendidikan itu gitu, pengetahuan itu gitu. Kenapa perempuan harus, walaupun dia adalah orang ibu rumah tangga, tapi dia juga akan lebih baik kalau dia juga punya pendidikan tinggi. Kenapa tidak, kayak gitu kan? Mereka itu tugasnya mendidik anak. Mendidik anak itu untuk menjadi orang yang lebih dari mereka itu tidak mudah. Jadi pendidikan itu sangat penting. Dan orang tua adalah awal dari pengetahuan itu, awal dari pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan di dalam keluarga itu akan mengcover anak-anak ketika mereka keluar dari rumah. Jadi pendidikan itu sangat penting, dan perempuan itu memegang peranan yang besar dalam mendidik juga. Sih. Aku setuju banget ya, perempuan ya, the mothers or women itu punya peranan yang penting banget untuk bisa transfer baik ini teaching, baik itu ajaran, baik itu tradisi ya, dalam konteks kita sebagai orang adat, orang Dayak, maupun itu nilai-nilai, itu kan perempuan ya yang banyak ambil peranan di situ, sehingga perempuan ini benar-benar adalah kunci untuk membentuk generasi mendatang gitu. That's why we need to invest in women. Kita harus banyak-banyak berinvestasi kepada perempuan. Nah, satu pertanyaan lagi nih, ini dari aku, tapi Os kayaknya ada juga. Apakah kan nenek berbahasa daerah di rumah? Tuh, apakah ini berbahasa Rawanan? Ya, saya akan bercerita bahwa saya tidak menggunakan bahasa daerah di rumah. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika orang tua saya marah, mereka akan berbahasa daerah. Atau memakai bahasa daerah. Iya. Kalau bahasa Indonesia, tapi kalau lagi pemamai marah-marah pakai bahasa daerah. Karena bahasanya lebih, karena bahasanya ketika pakai bahasa daerah itu kak lebih lembut. Kalau bahasa Indonesia kayak agak kasar kalau mereka ngomong gitu. Oke, alright.
itu jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Marcella Amelia Selfie. Kak, izin bertanya, bagaimana kita bisa up tentang suku Dayak, tentang perempuan Dayak, agar banyak yang tahu tentang Kalimantan? Dan apakah ada tempat atau wadah yang tepat menurut kakak untuk anak-anak muda? Nah, gimana nih menurut kamu nih? Gimana agar kita bisa speak up, yang kayak nge-up tentang suku Dayak, khususnya tentang perempuan Dayak nih, supaya banyak orang yang tahu tentang Kalimantan, dan gak cuma sekedar tahu, kayak aku bilang tadi, gak cuma sekedar, wow, cewek Dayak cantik-cantik, ih jangan nikah sama cewek Dayak, nanti kamu gak pulang ke kampung halaman, kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya mereka juga tahu bahwa, hey, we are doing great here, banyak yang smart, ya, kita kasih tahu banyak hal-hal yang luar biasa di Kalimantan, gitu. Coba, gimana menurutnya? Menurutku promosi aja sekalian. Kalau mau tahu dan wadahnya itu ada di Runway Room Foundation ya. Di situ mereka mengangkat tentang tentang suku. Di situ kalian bisa dapat informasi karena mereka bergerak di bidang digital. Itu mungkin wadah yang bisa kalian, salah satu tempat yang bisa kalian akses untuk bisa tahu tentang suku dan juga sebenarnya dari diri sendiri sih untuk hal itu gitu kan, apalagi sekarang zamannya main YouTube, kenapa nggak dimulai dari sendiri dengan berbahasa daerah sendiri atau membuat satu gerakan di lingkungan sendiri, itu bisa menjadi pelestariannya juga gitu, nggak harus nunggu ada orang, tapi coba dibuat gerakan itu untuk ya sekedar saya santai, mungkin 1, 2, 3 orang yang teman akrab untuk melestarikan itu, ngomong pakai bahasa daerah sendiri. Kalau mau lebih tahu di Runway Home Foundation ya kak ya. Ya Marcella, jadi kalau kita di Runway Home ya kita punya visi untuk empowering anak-anak muda, dan itulah juga alasan ya banyak orang nanya nih ya, Runway Room captionnya tolong tulis bahasa Indonesia juga dong biar dimengerti. Itu kita banyak dapat yang kayak gitu, but to be honest, visinya Runway Room adalah to bring, untuk bawa Dayak, suara Dayak ini ke international kayak gitu. Karena tadi kita bicara ada banyak stigma dan pemikiran-pemikiran yang miskonsepsi ya, pemikiran yang salah tentang kita orang Dayak. Di sini yang kita bicara spesifik perempuan Dayak, banyak yang benar kan kalau keluar katanya, oh kalau kamu nikah sama perempuan Dayak, kamu tuh pasti akan lengket di Kalimantan, nggak balik ke kampung halaman. Nah ini kan stigma ya, kayak gitu-gitu. Dan kita punya tugas untuk mengubah narasi itu yang banyak tersebar liar di luar sana. Ya salah satunya, tadi Nenek bilang dengan YouTube, atau kamu bisa tulis artikel, atau kamu bisa sounding itu di sosial media kamu dengan statusmu. Dan yang paling penting adalah you need to remember your identity. Aku bacakan quote nenek ya yang ada di postingan ya. Being a Dayak woman is an identity. Jadi seorang perempuan Dayak itu adalah identitas, dan kita harus terus bawa itu di hati kita kemanapun kita pergi. Nah kalau kita ada di tempat orang, misalnya kita kelakuan aneh-aneh, orang akan bilang, ih dia orang mana sih? Pantas kelakuannya kayak gitu. Mereka tuh ternyata kayak gitu kan. Nah, jadi orang akan mengeneralisasi tingkah laku kita itu ke suku kita gitu. Nah, ini yang kita harus mawas diri, kita harus ingat wherever you go and whatever you do, you carry that identity. Kamu adalah perempuan Dayak. Jadi representasikanlah suku kita, bangsa kita itu selayaknya gitu. Ya, yeah, betul. Betul bukan Ibu Nenek? Ya, mulai dari diri sendiri sih, dari sikap orang akan tahu kita itu seperti apa, karena kita orang Dayak itu punya apa ya, ciri khas dalam manner sih, dalam sikap kita dikenal dengan apa namanya kita dikenal orang yang hangat sama semua orang. Karena kita punya prinsip Huma Betang, itu yang harus kita tunjukkan siapapun, dimanapun, dengan siapapun kita, dengan berbagai suku, dengan berbagai agama, kita bisa membawa diri gitu. Itu salah satu
contoh-contoh sederhana yang akan berdampak lebih besar menurutku, apalagi sikap sih, karena orang akan menilai di situ gitu. Ya, orang menilai itu, orang kan generalisasikan gitu ya kan. Alright. Oke, nggak terasa nih obrolan kita sudah berjalan 1 jam. Oh my gosh, I'm sad that we have to leave right now. Menjelang pertengahan ke akhir, gugup kita hilang ya, Naya. Iya. Oke, ya thank you so much guys for joining us. Jadi ini adalah obrolan kita hari ini. So aku harap teman-teman semua bisa enjoy. Ini casual banget, kita nggak perlu formal-formal banget. Kita mau berbagi, saling menginspirasi, saling nguatin. Dan selama 1 jam ini kita udah dengar tuh dari Kak Nene how to be a strong and independent woman. Bagaimana kita punya pemikiran itu maju gitu kan, dan memegang teguh terutama ya identitas kita kemanapun kita pergi. Nah, sebagai penutup itu ada request. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Aku nggak tahu ini kayaknya storing duluan aku ngomong atau kamu kayaknya. Atau kamu bisa dengar langsung kayak gitu. Dengar langsung sih, Kak. Iya, ya. Okay. Bisa. So, let's sing one song. Ya, yuk terweh nyanyi. Mawati Wayu lah. Mawati Wayu atau lagu pembuka ya, harusnya. Iya. Atau dua-duanya. It's okay. Bayu, yuk Andre Araya teh dahulu. Hanyo dahulu yang mengapung. Andri ay ate takam katului daya takam tau panalu Andri naung hangyati isalawit unengi ware takam ngantus samat panalu Andri arai ate takam katuluni ware takam nga upanalu. Tadi aku tuh coba membaris membaris suara duanya, semoga itu di telinga audiens itu jangan tadi. Ini request terakhir nih dari teman kita yang baru masuk. Kita pak tahi dia kapan kutak kita aku melalui lebu ulo oh melalui kue ikau na aduh lah yo salam barang mi Kalimantan lah amun ikau hendak mahining kutak kita besok kita ada tamu lagi kemudian besoknya lagi ada tamu lagi tapi nanti tuh ada tuh momennya nih nanti yang ketemu sama teman-teman berkutak itah. Nah ini kalau nggak salah ini agenda tanggal 4. Karena kalau besok tamu dari suku yang berbeda yaitu dari suku Dayak Simpang. Wow. Jadi seorang edukator juga pasti penasaran itu kejutan ya. Nanti kita sebutin dulu besok pagi kita posting siapa. Tapi just make sure you stay tuned with us in the next 7 days, 7 hari ke depan. Setiap hari kita akan talk show seperti ini, sharing, berbagi, rame-rame ya. Kalau ada request-request silahkan request saja. Dan jangan lupa juga sharekan kepada teman-teman kamu untuk besok juga join di live kita. Nenek juga share ya, ya ke teman-temannya. Ah, wait, aku mau screenshot dulu, wait. Oh, oke, okay. Nenek mau screenshot, berarti aku harus perbaiki dulu. Oke, okay, nah, screenshot okay. Dulu. Harus kita wait. Salam, Kea. Salam, Kea, Le. Foto, hello. Oke. Okay. Sudah, wait. Aku lah. Alright, thank you so much, guys. Today
thank you so much. Dan hai yang baru bergabung, kita mau udahan nih, tapi jangan khawatir. Ini di IGTV-nya Runway Loom, kita akan upload di YouTube channel kita. So, thank you so much and...